Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang daur hidup makhluk hidup. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan seekor kupu-kupu yang menempel pada kepompong. Kepompong merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan dari daur hidup kupu-kupu. Daur hidup dialami oleh hewan dan tumbuhan. Coba perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kamu memakan buah apel yang dari luar tampak bagus, tetapi begitu dibelah bagian dalamnya membusuk? Ketika diamati lebih lanjut, buah apel tersebut ada ulat di dalamnya. Bagaimana ulat bisa masuk ke dalam buah apel? Ulat seolah-olah muncul dari dalam buah. Apakah betul? Coba diskusikan dengan orang tuamu. Jawabannya adalah, ulat adalah larva dari lalat buah. Lalat mempunyai sayap untuk terbang dan mencari media untuk tempat telurnya. Media yang dibutuhkan ulat adalah media yang banyak sumber makanan, contohnya buah. Lalat menyuntikkan telurnya yang sangat kecil ke dalam kulit buah, dan ketika larva menetas, maka akan memakan isi buah sebagai proses untuk menjadi dewasa, dan tidak memakannya sampai kulit. Ada zat yang tidak disukai larva, dan jika kulit ikut termakan, maka buah menjadi busuk. Nah, sekarang kita akan bahas tentang daur hidup hewan. Hewan mengalami perkembangan dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Ciri khasnya adalah terdapat tahap pupa atau kepompong pada hewan, atau terdapat bentuk berudu pada katak. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, dan katak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari telur, berkembang menjadi larva atau instar, berkembang menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu atau imago. Kupu-kupu bertelur dan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa. Telur akan menetas dan mengeluarkan larva atau ulat. Larva mencari makan berupa daun sebanyak-banyaknya dan beberapa kali mengalami pergantian kulit. Ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang dan melekatkannya di ranting pohon. Di dalam pupa, ulat akan mengalami perubahan bentuk tubuh menjadi kupu-kupu. Jika perubahan bentuk telah sempurna, akan keluar kupu-kupu dari dalam kepompong. Kupu-kupu akan memakan nektar yang ada di bunga. Metamorfosis pada katak atau amfibi. Katak bertelur di dalam air, kemudian telur menetas dan keluar berudu. Larva katak berupa berudu yang hidup di air. Berudu bernafas dengan insang dan bergerak dengan sirip. Tahap berudu berkembang memiliki 3 tahap. Kemudian berudu berkembang menjadi berudu berkaki. Berudu berkaki 2 dan berkembang menjadi berudu berkaki 4. Kemudian berudu berkembang menjadi katak berekor.
setelah itu menjadi katak muda, dan kemudian menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di darat serta bernafas dengan paru-paru dan kulit. Tahapan metamorfosis pada nyamuk dimulai dari telur yang dikeluarkan oleh nyamuk betina di dalam air. Telur menetas selama 48 jam. Telur menetas menjadi larva atau jentik. Larva nyamuk berupa jentik-jentik yang hidup di dalam air. Fase larva atau jentik selama 8-10 hari. Makanan larva atau jentik adalah organisme air atau sesama jentik nyamuk. Setelah pergantian kulit keempat, jentik akan berubah menjadi pupa. Biasanya pada tahap ini disebut juga dengan tahap istirahat dari fase kehidupan nyamuk, karena pada tahap ini pupa tidak membutuhkan makanan. Pada saat beristirahat, nyamuk akan mengeringkan diri dan menunggu bagian tubuhnya mengeras. Kemudian nyamuk keluar dari kepompong. Kemudian nyamuk berkembang menjadi nyamuk dewasa yang disebut dengan imago. Nyamuk dewasa mempunyai sayap dan dapat terbang. Tahapan metamorfosis pada lalat dimulai dari telur yang menetas dalam waktu 1 hari atau 24 jam. Kemudian telur berkembang menjadi larva atau instar. Larva lalat berupa belatung yang hidup di dalam buah atau makanan busuk. Larva ini pun akan tumbuh beberapa kali pergantian kulit pada tahap instar. Kemudian, larva atau instar berkembang menjadi pupa atau kepompong. Pada fase ini akan menjadi keras. Tempat hidup pupa biasanya yang dipilih adalah tempat gelap dan terhindar dari sinar matahari. Kemudian, pupa berkembang menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa mempunyai... Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.